Janganlah bagi tahu dengan semua orang dulu. Oh, okey. Saya kena rehat. Jadi saya dapat pakej percutian 3 hari 2 malam ya. Macam dekat Malaysia nak sedekah pun apa kita nak bagi tahu orang kan. Biasanya pencuri ni dia tak kira kita siapa kan. Dia nak ambil dia rembat je. Oh, think the blame is on me. Yang I ni tembirang, I nak duit, I nak ni nak tu. No ya duit so is okay. I'm your fiance now, babe. Doa saja yang baik-baik. Berita baik tu kita akan bagi tahu, kita akan sorokkan. Gila dia orang nak bersama bersama. Baik, sekarang kita teruskan ke kategori rancangan hiburan terbaik. Calon-calonnya, satu melodi, dua melodi, tiga pun melodi. Jadi pemenang bagi rancangan hiburan terbaik, Melodi! Lamanya tak sangka. Sorry, tak dibenarkan. Jangan belum naik lagi, stage jauh. Terima kasih. Tahniah. Silakan. Lihatlah dunia. Kalau awak nak sujud, saya boleh tolong pegang dulu. Oh, boleh? Boleh. Boleh cakap ke? Silakan ucapkan. Satu kemenangan yang memang ni tak dijangka. Melodi dah bersiaran selama 30 tahun. Wow, lamanya sebaya dengan saya. Ini merupakan anugerah pertama rancangan hiburan terbaik untuk Anugerah Skrin. Terima kasih kepada juri, terima kasih kepada TV3, terima kasih kepada panel-panel, terima kasih kepada producer, kepada Abang Pian, Abang Jamil, Michelle, kepada mak ayah kat rumah, kucing 2 ekor, kepada hamster yang dah meninggal lama dulu. Kereta yang nombor pelik awal tu. Kereta yang accident dulu pun, terima kasih banyak-banyak. Dan ini kemenangan untuk semua. Ya. Masih relevan lagi rasanya. Masih relevan. Sebab bukan apa nak kata. Macam ada penyanyi-penyanyi yang rasa dia orang ni rasa tak relevan dia orang. Siapa? Dengan adanya BBNU sekarang. Yalah, budak-budak baru nak up. Dia orang rasa dia orang dah tak relevan. Contohnya macam yang ada tattoo tu siapa? Hazama. Ya. Tattoo tu bukanlah dia buat betul. Tapi kenapa nak kena create kemuskilan orang ramai? Kontroversi nanti tattoo-tattoo tu. Tak adalah. Dengar kata dia macam nak sucikan dosa dia. Tattoo tu macam melambangkan dosa. Oh, ya? Kan dalam MTV tu, tattoo tu bila dia dah berubah, tattoo tu dah hilang. Dia cara nak menunjukkan dosa lah. Ya, macam saya pun. Syuk sendiri mana dosa-dosa syuk? Okey, dosa-dosa saya sulit. Jadi tattoo saya terdapat di tempat-tempat yang sulit. Dalam sungguh metafora kau ni. Tak sanggup aku nak dengar. Okey. Jom kita saksikan Azama dan kisah-kisah sulit dia. Tapi mana? Kat mana? Saya sulit kat mana? Okey, awak tunjuk dulu. Sebab tu saya tunjuk. Okey, pegang kejap. Okey. Video muzik terbaru penyanyi Hazama, Aku Bukan Dewa, Hazama membawakan sisi lain dan difahamkan jalan cerita video ini ada kena mengena dengan dirinya. Bukan itu sahaja, selepas video Hazama menyamar sebagai gelandangan tular di laman internet, ramai yang mahu tahu apakah sebab beliau sanggup mempunyai imej sebegitu. Tahun ini, you tercalon juga di dalam semifinal muzik-muzik. Mungkin Hazama nak berkongsi dengan peminat apabila antara lagu you masuk dalam semifinal muzik-muzik. Saya rasa bersyukur. Terima kasih kepada semua peminat-peminat yang undi lagu saya sampai ke separuh akhir ini. Saya akan buat yang terbaik supaya lagu saya dapat masuk ke final anugerah juara lagu. Kita tengok Hazama sekarang macam tahun 2017 lah. You macam nak mengukir nama you kembali. Selagi saya diperlukan dalam industri untuk berhibur, saya akan pasti akan mengeluarkan produk atau mengeluarkan apa-apa statement. Saya setiap tahun aktif. Cuma kali ini saya punya problem untuk menegaskan direction muzik saya. Mungkin nampak saya agak struggle untuk mempromosikan lagu saya. Macam saya bersungguh sikit tahun ni. Video klip Hazama, Aku Bukan Dewa. Menariknya dalam video klip tersebut pun melihatkan Hazama transformasi berbeza dengan rambut dreadlock, dengan tattoo. Adakah Hazama merasakan itu perlu untuk corakkanlah kejayaan seni you? Kalau kita bagi passive punya statement pun untuk industri, bosan juga. Saya bukan buat satu statement daring, lepas tu saya biarkan. Saya selesaikan. Saya keluarkan dengan dengan rambut dialog, tapi habis video klip tu saya dah botak, tattoo pun tak ada. Penceritaan dalam video klip tu kena mengena dengan saya sikit. Apa yang berlaku kat video klip tu semua adalah simbolik dan metafora sahaja. Di laman sosial Facebook, YouTube viral video Hazama menjadi seorang pengemis jalanan. Mungkin peminat-peminat mengatakan Hazama ni cuba sesuatu yang berbeza untuk mendekati peminat. Ada juga yang macam rasa, oh memang tak kenal betul Hazama tu. Ingatkan pengemis mana entah kan, dia tiba nyanyi suara sedap. Kenapa agaknya kan? Tak kisah menjadi seorang pengemis jalanan untuk menyanyi depan orang ramai. Siapa-siapa pun boleh jadi penyanyi zaman sekarang. Saya pun nak tengok
nampak juga saya punya tahap saya sebagai seorang penyanyi. Adakah muka saya orang dah tak cam? Adakah suara saya ni orang nak? Saya nyanyi kat tepi jalanan tanpa publicity, tanpa apa-apa propaganda. Saya berjaya untuk menghiburkan orang kawasan di jalan-jalan. Sebelum ni kalau kita perform kat TV, kat stage, ada floor manager suruh tepuk. Adakah tepukan yang patut kita dapat ataupun itu adalah dalam stadium, dalam studio punya benda. Tapi yang kali ini tepukan, sorakan adalah suara yang ikhlas. Untuk penyanyi, itu adalah satu kepuasan peribadi. Benda ni yang penyanyi nak. Kita nampak orang Malaysia appreciate talent. Membuatkan saya rasa, okay, steady. Aku tak perlu rasa untuk insecure kepada budak baru ni sebab kita dah ada benda tu. Bila benda ni dia viral, kita punya matlamat tercapai dan lepas pada tu, banyak undangan offer saya dapat untuk show. Kalau rezeki dari segi nyanyian, kan, kita dengar ura-ura. Isteri Azama sekarang sedang hamil, betul ke? Mana ada hamil? Saya cuba juga untuk hamilkan dia. Tapi buat masa ni, rezeki yang tu Tuhan belum bagi lagi. Mungkin dia lebih tahu kita berdua belum ada masa yang berkualiti sebagai suami isteri. Mungkin dia nak bagi saya momen dengan isteri saya dulu. Baru dia anugerahkan kita rezeki, insyaAllah. Itu doa tu sebenarnya. Satu wacana mengenai ibu tunggal dari perspektif guaman telah pun diadakan bagi tujuan perjelaskan hak-hak untuk ibu tunggal. Turut hadir pada hari tersebut ialah pelakon jelita Ellie Mazlin. Kadang-kadang ramai ibu tunggal di luar sana ada yang tidak tahu apa hak mereka yang mereka boleh dapat selepas perpisahan. Bila mereka jemput, Kak Lina berbesar hati. Kita boleh sama-sama membantu each other. Macam tadi Kak Lina cakap hak ibu tunggal. Hak Kak Lina sendiri macam mana? Dibela ataupun tidak? Disebabkan ada banyak kelonggaran, Kak Lina sekarang memang sibuk turun naik court. Semua sedang berjalanlah dengan lancar. Pasal hal ibu tunggal ni, dah settle ke belum kes yang Kak Lina pompom dengan bekas suami? Belum settle lagi, tapi Kak Lina tak penat. Kak Lina akur bila mereka jemput Kak Lina ke mahkamah, Kak Lina pergi. Kak Lina memang tidak puas hati, lebih-lebih lagi tentang anak. Mana yang tak betul, kita tak boleh membenarkan ataupun menutup mata lihat apa saja yang pihak tu buat. Kak Lina kena fight. Mana yang tak betul, Kak Lina kena perbetulkan. Mana boleh biar-biar? Tak sabarlah ke mahkamah nanti untuk fight demi anakku Sofia. Dan hak lawatan telah pun diberi kepada bekas suami, tapi bekas suami tak datang. Kak Lina nak orang tahu yang Kak Lina seorang mama, di mana Kak Lina tak pernah menidakkan hak bekas suami. Kak Lina akur di mana mahkamah dah bagi si bapa melawat anak, tapi sayang si bapa tak datang. Dari bila tu dia tak datang? Dah lama dah. Solusinya dalam kes, apa yang Kak Lina harapkan? Sentiasa harapkan agar semuanya selesai dengan baik. Macam mana pun kita lawan tetap lawan deh. Kenapa? Rasa macam berat sangat piala ni. Macam jantung berdegup lebih pantas. Wow, sampai bongkak sampai sakit lah. Tiga kali degupan seminit. Okey, awak okey tak? Kalau awak perlukan CPR, saya boleh buat. Dah tak payah. Bawa saya pergi hospital, please. Okey, saya rasa saya nampak belagak awak sikit kat hospital tu. Mesti saya rasa awak menghadapi masalah paru-paru tercemar. Eh, Choi! Itu bukan aku. Itu lepas tu? Itu pelakon seorang ni. Dia menghadapi masalah paru-paru. Tapi kita doakanlah orang kata keselamatan dia. Betul. Supaya dia cepat sembuh. Lagipun dia ni orang kata kerja kuat sangat ni. Kepada awak yang menghadapi masalah tu, tak apa. Biar paru-paru tercemar. Asalkan jangan maruah tercemar. Betul juga kan? Betul. Paru-paru cemar tu kita hantar hospital, insyaAllah boleh baik. Yeah. Kan? Kalau maruah tercemar? Macam mana? Kita kena hantar mengaji mungkin? Jangan lupa datang ke E-Curve Damansara. Sebab hari ini siapa ada? Hari ini kita akan ada orang kata pelakon-pelakon dalam Justice League. Dia orang punya superhero tu dalam saiz sebenar, dia orang kata. Oh, hari ini je. Hari ini semua pelakon-pelakon ataupun hero-hero dalam Justice League akan berkumpul di E-Curve Damansara dan juga Kamal Adi pun ada. Betul. Tapi saya rasa saya nak pergi sanalah. Betul. Kalau awak tak sana, tak lengkap kalau awak tak ada. Tak, bukan apa. Sambil-sambil orang tengok Justice League tu, saya boleh tunjuk saya punya anugerah ni. Kita macam berdiri kat sana, mana tahu orang nak ambil gambar. Boleh tak? Betul. Kalau dibandingkan awak dengan Batman, saya lebih teruja tengok awak. Betul. Tak tipu eh. So macam mana masalah paru-paru tercemar dah okey? Saya rasa okey dah sebab awak dah cakap macam tu. So, jom kita sama-sama lah pergi apa E-Curve tu. Jom kita tinggal macam ni je sekali. Tinggal macam ni je. Okey, jom. Minggu lalu ramai peminat terkejut apabila pelakon terkenal Jana Nick berkongsi gambar beliau terlantar di hospital. Dengarnya sekarang, beliau dah kembali ke set penggambaran. Bagaimana keadaan terkini beliau? Kita bersama Jana.
Saya tak adalah sakit serius sangat. Cuma lung infection, mycoplasma pneumonia. Macam bahasa doktor sakit dia. Macam mana mycofossil pneumonia ke apa benda tu? Apa benda tu? Okay, dia adalah sebenarnya bakteria dekat paru-paru. Jangkitan dekat paru-paru lah. Dekat set ada virus-virus ke, kita tak tahu kan. Banyak juga kru-kru ataupun artis-artis yang batuk-batuk, yang start demam-demam. So, dia start daripada demam, batuk and pergi hospital baru tahu. You all kalau start-start tu kena pergi check lah. Katanya hari tu sampai 3 hari ya, terlantar di hospital. Jadi kalau ikut kata doktor tu, seserius mana sakit yang dialami oleh Jana pada masa tu? Tidak serius sangat, tapi untuk recovery yang cepat, saya kena rehat. Jadi saya dapat pakej percutian 3 hari 2 malam you all di hospital. Sebenarnya siapa-siapa yang ada sakit adalah lebih baik untuk banyakkan antibiotik, banyakkan berehat. Sebab mungkin antibody time tu lemah, kita nak recovery kita kena rehat lah. Apa yang Jana katakan tadi, sakit ni kena sebab mungkin ada kuman virus di lokasi. Adakah itu menyebabkan Jana terfikir yang oh lepas ni kena rehat sikit, aku banyak sangat dah syuting ni sampai masuk hospital? Itu sebenarnya mungkin sebab antibody saya sendiri lah. Macam orang lain pun batu-batu juga, tapi tak adalah sampai masuk hospital kan. Sebab saya kurang rest, mungkin lepas ni saya kena rest kot. Tapi memang setiap hujung tahun saya akan rest bersama dengan family saya. Disember adalah masa saya bersama dengan adik-adik saya, dia bercuti sekolah. Saya ambil masa dalam lebih kurang 2 minggu ke 3 minggu untuk bercuti hujung tahun ni, start daripada Disember. Sebab itulah sekarang pulang kerja sikit, nak cari duit nak shopping Disember. Akhir sekali kepada peminat yang risau keadaan Jana, kita tengok komen gambar yang Jana letak di Instagram dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang mengharapkan Jana sembuh cepat dan tak kurang juga sokongan daripada rakan artis. Ada apa-apa lagi tak yang mereka perlu risaukan? Kepada Melody, terima kasih sebab bagi saya peluang untuk saya rakamkan terima kasih kepada semua orang. Sebab saya memang daripada hari itu saya keluar, saya tak sempat lagi nak berterima kasih kepada semua yang wish saya cepat-cepat sihat kan. Semua mengharapkan saya kembali happy go lucky macam biasa. Terima kasih kepada semua peminat, kepada rakan-rakan artis yang juga ada DM saya, ada yang mesej saya. Saya hargai semua you all punya concern tu. Rasa disayangilah semua yang kat luar sana. Saya nasihatkan dapatkan rehat yang cukup. Kalau sakit cepat-cepat pergi buat check up. Hai, saya adalah Kamal Man. Saya adalah ahli Justice League yang terbaru. Bila anda tengok cerita Justice League akan keluar nanti, takkan ada saya sebab diorang tak ada bajet nak bayar saya. Next punya saya akan ada. Okey, sebenarnya sekarang ni saya ada di E-Curve bersebenarnya dengan pameran Justice League. Anda akan dapat lihat ada Aquaman, Wonder Woman, Batman, Flash dan juga Cyborg. Tak lupa juga Kamal Man sekali lagi. Kuasa saya lah, saya pegang mic, semua orang akan pengsan. Anda boleh datang ke E-Curve. Anda boleh lihat sendiri dengan mata anda. Boleh ambil gambar, boleh selfie dengan semua patung-patung yang actual size. Saya rasa ini size betul diorang ni. Kalau saya berdiri pun, tengok ya, saya belum tentu dapat sama dengan diorang. Dengan Batman, saya dah kalah. Pameran ini sebenarnya dah berlangsung daripada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Hari ini adalah hari last. Datang beramai-ramai, datang ke E-Curve untuk menyaksikan sendiri pameran Justice League ini. Awal AG, korang duduk diam-diam je dekat dalam studio tu sebab I ada dekat sini. I adalah Justice League. Anda dapat cap, anda boleh beli barang-barang. Dia ada banyak benda kat sini, ada banyak aktiviti, ada games, ada virtual reality. Kita nak pergi tanya-tanya orang kan, apa yang diorang harapkan untuk Justice League. Dia minat watak apa dalam Justice League ni kan? Saya memang suka Batman je. Kenapa tak minat lain? Sebab dia handsome. Saya minat watak Batman. Sebab apa Batman? Kacau, dia ada leadership. Jawab bagus, dia ambil satu balon. Okay. Yes, oh memang hari ni hari balon sedunia. Which character do you like? I like Flash, because he's the fastest man in the world. I like all. Eh, the Flash again lah. I nak pergi jalan dengan The Flash ni. Datang beramai-ramai, saya ulang sekali lagi, ke E-Curve bersempena dengan pameran Justice League. 16 November 2018, Justice League akan menemui anda. Film Justice League! Ya, yeah, that's what that means. Justice League. Kan. Oh, Haris nak sue the boutique cause he want the duit. It's not about money tau. People will think the blame is on me. Teruskan doa yang baik-baik kepada saya dan juga Azura. Percayalah, saya takkan mengenepikan anda semua. So far ni memang setiap kali exam, Syuk je yang menjuarai carta ya. Question 1. Alright. Okay, question 1, Syuk. B. B, wondered. So, soalan dia, the word mystified in the extract above is best replaced with B, wondered. Ajak. Worry.
C, worried. Ada ED. Macam mana baca? Worried. Worried. Yes. You copy him. Ya, ada tiga. No. We share together. Discuss. Yeah. But this is exam, right? You yes. Go there. Okay, the answer is A, baffled. Kumpulan Noah yang satu ketika dulu dikenali dengan nama Peter Pan telah hadir ke Malaysia dengan bagi tujuan mempromosikan konsertnya yang bakal menjelang pada bulan November di Kuala Lumpur. Aha, tentunya ramai yang tidak sabar kan dengan konsert yang bakal berlangsung ini. Jom kita tanya Kumpulan Noah sendiri. Macam mana penerimaan peminat Malaysia ini terhadap Kumpulan Noah? Sejauh ini semuanya okey. Kita ada meet and greet di Quail Mall juga ramai banget. Malah sebelumnya dari pas kita sampai ke airport itu sahabat Malaysia memang udah di sana nyambut kita. Sahabat Malaysia itu ada dari zamannya Peter Pan. Walaupun udah berganti kepengurusan tapi mereka masih saling kontak. Jadi pas kita datang mereka udah siap deh. Itu lama mengambil masa untuk kembali ke Malaysia. Setahu saya kamu 2012 ya tanggalnya. Pas tahun 2012 itu memang peralihan dari Peter Pan ke Noah. Perlu waktu untuk establish nama barunya. Kita ambil sekitar hampir 2 tahun untuk dipromosi. Kita tour berapa ratus kota gitu sampai seluruh ke pelosok Indonesia semuanya. Ngasih tahu bahwa Peter Pan sekarang namanya udah Noah. Waktunya yang belum ada. Padahal kita pengen banget kesini sebetulnya. Jadi baru sekarang ada waktunya. Dengan melalui pelbagai kontroversi, apa rahasianya yang menyebabkan kamu berempat nih masih lagi kekal bersama? Sebetulnya tidak ada formula khusus. Tidak ada harus begini harus begitu. Yang pasti kita harus satu visi buat satu yang bagus. Dalam bermusik kita masih satu arah. Nggak harus satu selera. Yang pasti dalam bikin musiknya masih tujuannya juga masih sama. Kalau masalah pertemanan kan ada banyak masalah bervariasi gitu. Tapi apa yang bisa bikin kita tetap sama adalah yaitu tadi mimpinya yang sama. Dari Peter Pan berubah menjadi Noah karena ada dua personel yang keluar. Kalau nggak berenam ya jangan dipakai nama Peter Pan-nya, akhirnya kita ganti nama jadi Noah. Kalau dari sound memang kita pasti harus berubah kan, mengikuti zaman lah. Jadi kalau ditanya apa perbedaan Noah sama Peter Pan, Noah itu Peter Pan yang memang udah evolving aja. Kita akan terus lakukan yang terbaik supaya bisa terus dinikmati. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku di sini. Pertandingan Sayembara Nyanyian Patriotik Selangor 2017 anjuran Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama Majlis Bandaraya Shah Alam bakal diadakan pada 11 November depan. Objektif pertandingan ini adalah untuk mencari bakat muda dan memupuk semangat patriotik dan cinta ke negara di kalangan rakyat Malaysia. Ramai belia kat luar sana suka menyanyi, tapi kebanyakan lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu komersial, lagu yang selalu dimainkan di radio dan juga di industri ni. Tapi sebenarnya lagu-lagu patriotik itu pun best-best. Kali ini kita ketengahkan bakat mereka melalui lagu patriotik. Sebenarnya pada pendapat saya, lagu patriotik tu lagi susah untuk dinyanyikan. Kita perlu faham liriknya dengan kostumnya, dengan persembahannya. Kalau kita dapat cari talent yang macam tu, insyaAllah boleh sama-sama meriahkan industri hiburan kita ni. Selaku juri untuk Sayembara Nyanyian Patriotik Selangor 2017, apa yang kriteria-kriteria yang abang pentingkan? Patriotik ni kita first kita akan tengok pakaian diorang. Mestilah pakaian ni bersesuaian dengan pertandingan ni. Second memanglah kita akan tengok vokal dia. Ketiga, gaya persembahan. Kan dia buat rock pula, berlari sana lari sini kan. Kita nak tengok persembahan yang tertib. Rupa tu memang orang semua suka yang cantik, yang handsome. Tapi kalau yang cantik, yang handsome, nanti bakat agak kurang, susah kan. Rupa tak penting sangat. Kualiti vokal tu very important. Dan persembahan tu sendiri. Senang aja kalau you all boleh nyanyi, tak payah nak muka handsome ke cantik ke tak apa. Jadi ada bakat tu yang penting. Datang kan ramai. Pengarah teater dan koreografer terkenal Pat Ibrahim bakal mengadakan naskah terbaru teater bangsawan Dendam Laksmana pada 10 hingga 12 November depan di auditorium DBKL. Gandingan pelakon Pekin Ibrahim dan Nadia Akilah pastinya bakal menarik peminat-peminat teater untuk hadir menonton persembahan ini nanti. Saya menerapkan nilai-nilai musical teater 100% di dalam pementasan kali ini tanpa meninggalkan ataupun menghilangkan ciri-ciri klasik Melayu. Pekin, jiwa yang romantiknya keluar. Nadia, seorang isteri yang tragis, yang sayangkan suami tetapi terpaksa berkorban kerana tugas suaminya begitu. Naskah Dendam Laksmana ni special sikit sebab kita musical. Dia. Kita buat dia macam fresh sikit tapi kita tidak melanggar peraturan dan cantik keaslian bangsawan. Pat punya baby, Pekin Ibrahim punya first musical, saya punya bangsawan pertama. Semua
teater. Hopefully semua orang datang. Pertama kali Bikin buat teater bangsawan. Sebelum ni kita banyak buat teater-teater moden. Memang susah, kena bersilat dan bangsawan, dialog-dialog dia dengan pantun, kena menyanyi, kena belajar balik daripada bawah. Jangan lupa datang melihat Bangsawan Denda Laksamana pada 10, 11, 12 di Panggung Bandaraya. Ha ni insya-Allah lah kalau ada anak laki nanti nak namakan Ahmad Anugrah. Kenapa nama macam sebab benda awak dengan ambil ni macam Anugrah screen ni 30 tahun baru dapat kena tak boleh, tak boleh move on. Tak boleh move on. Kalau perempuan macam Siti Nur screen. Okey, menang Anugrah sebab rancangan melodi. Ya. Yeah. Siti Nur melodi lah. Tak boleh. Kenapa? Tak naklah ikat mati macam tu. Nanti kalau nak pergi buat jalan-jalan cari makan ke buat nona ke apa, tak boleh pula. Takut terikat. Tapi payment okey kan? Ya. 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 Ya Allah. Ya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada kita mak, pemenang. Aku. Tahniah. Melody. Tahniah Syuk. Hari itu mengacara bagus Syuk. Terima kasih. Mengacara bagus. Bagus ke? Itu macam ada sama-sama macam kat rumah tak rapat sangat. Rapat sedia lah. Faham-faham. Okey, itu ada Farhan Ahmad. Mencari satu hari. Tadi cerita pasal skin set, tapi saya datang hari ini untuk mencari Ramli musim ke-6. Tapi kalau letak Anugrah ni kat baju ni tengah lagi cantik. Mencari Anugrah tu. Mana tu tercalon ni? Okey, okay, duduk. Ni apa? Mencari Ramli ni. Ramli tengah, tengah lah. Ramli mana yang nak dicari? Ramli ni dah masuk musim ke-6. Kita nak cari pemain-pemain muda berbakat antara 14 hingga 16 tahun. Pemain berapa tahun kita ada? Pemain bola sepak. Bola sepak. Syuk adalah antara tetamu-tetamu istimewa kita. Dia masuk masa budak-budak masuk. Masa episod pertama yang diorang mencari jodoh tu. Tapi kau kena cari jodoh dengan lelaki lah macam tu. So ada pemain pemain bola perempuan ke? Tak ada. Tapi ada kes yang dia orang datang audition. Punca semangat tapi tak ada. So okay, apa yang menarik sangat tentang mencari Ramli ni? Mencari Ramli banyak. Dia kau kata sampai MU dia pergi. Tak ada masa yang episod awak tu 10 juta orang tengok. Serius. Masa syuk je. Lagi banyak ada benda. Saya cried pula. Cried pula. Faham. Dia macam apa penyanyi kita itulah, Kai tapi, Bahar. Dia pun kata cried pula pula. Kai Bahar kan baru-baru ni dia ada buat lagu Hanyut. So bila dia rasa doa yang dia dah lama hanyut, dia buat kebaikan pula. Dia buat lagu baik lah. Yeah. Bukan dia buat lagu baik. Dia memang pergi ke umrah bawa mak ayah dia sekali. Alhamdulillah. Ni macam pasal tadi tu apa kalau nama anak apa Ahmad Anugrah okey. Tak tahu Fahri Ahmad datang. Dia tunggu Ahmad Anugrah. Aku perhati dia tadi. Sebab ada orang nak tahu nama anak dia Muhammad. So kita tak boleh ambil lah. Okeylah nama anak Muhammad. Kan elok tu macam nama anak saya pun kalau lelaki hari tu saya namakan Muhammad. Ya. Sebab anak perempuan takkan nak nama Muhammad. Aku susah nak fikir. Namakan Ramli aja. Ya tak jiru juga. Boleh juga. Kita tengoklah. Cuba tak Muhammad Ramli. Okey tak? Tengok. Macam ni dah jumpa Ramli. Siapa yang tidak kenal kan dengan Hafiz Shuib? Selepas berehat hampir 2 tahun, nampaknya kini Hafiz ingin kembali aktif dalam industri seni tarik suara dengan single terbaru beliau iaitu Kejar. Nak tanya jugalah macam mana agaknya sambutan single terbaru Hafiz selepas lama dia merehatkan diri. Alhamdulillah, pertama sekali saya bersyukur kepada Ilahi. Lagu Kejar tu sambutannya alhamdulillah. Lagu Kejar tu adalah lagu yang di mana Hafiz sebenarnya nak buat supaya orang bercakap balik dengan diri Hafiz. Sebab yes, memang Hafiz akui dah it's been almost like 2 years Hafiz dah amat menyepi dalam industri. That's why Hafiz rasa Hafiz kena buat sesuatu yang orang akan berbual balik pasal Hafiz Zuhair. That's why I decided to make Kejar as my new single. Alhamdulillah. Sekarang ni menjadi bualan. Daripada sana Hafiz tahu, ada lagi yang menyokong Hafiz sebenarnya. Sesuai dengan single terbaru Hafiz iaitu Kejar, kan apabila selama 2 tahun juga Hafiz menyepi ekoran daripada sakit belakang. Kalau kita lihat sekarang kan Hafiz cuba nak mengejar rakan-rakan yang lain. Yang orang kata dah macam dah terbang tinggi sikit, tapi Hafiz terpaksa kejar diorang. Yeah. Orang kata sama. Kemungkinan itu yang saya boleh katakan lagu Kejar ini boleh saya selitkan sekali dengan saya ingin mengejar mereka. Apa-apa pun dalam industri ni saya akan terus berjuang juga. Saya takkan putus asa daripada industri. Industri inilah bermulanya hasil periuk nasi saya. Saya akan terus berusaha. Dan saya percaya sebenarnya ada satu quotes ni yang banyak memberikan saya semangat balik. Jangan mati sebelum kau mati. Kalau kita dah mati tu lain cerita lah. Selagi kita masih ada, tulang pak kerat ni masih ada, kita teruskan perjuangan kita dalam industri seni. Tak ada reason pun. Hanya sakit belakang tu, kalau selagi boleh, plus lagi dengan baby, wife saya mengandung, saya percaya rezeki anak tu ada. Semua orang pun dah tahu sekarang ni, orang kata isteri kepada Hafiz dah pregnant dan dah tahu jantinanya adalah lelaki. Lagi beberapa bulan sahaja lagi Hafiz bakal
orang kata bergelar sebagai seorang bapa. Jadi macam mana agaknya setakat ini? Alhamdulillah sekarang ni dah 7 month dari segi fizikal, mental, persediaan untuk menyambut baby baru ni. Alhamdulillah semuanya dah dirancang. Perasaan tu Hafiz tak tahu nak describe macam mana. Excited pun ada. Ada juga orang kata jangan terlampau excited. Takut pun ada juga. Ada juga orang kata jangan takut. Apa hal kau nak takut? Tak tahu pun nak cakap macam mana. Hafiz hanya berdoa semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah SWT. Dah senarai pendekkan ke nama-nama? Sebenarnya dah. Tapi wife saya kata, yang kalau boleh janganlah beritahu dengan semua orang dulu. Oh, okey. Dia dah warning awal. Saya boleh bagi hint sikit lah. Nama depan dia of course lah kena ada Muhammad. Mesti kita tahu kan nama tu nama besar. Belakang tu nanti tunggu dia dah keluar. Dijangka isteri? InsyaAllah due date pada 14 Januari. Usually diorang kata kalau 14 Januari tu usually awal lah kot. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada Melody yang selama ni lama juga kita tak interview ni. Last raya. Okay. Terima kasih kepada semua peminat-peminat saya. Jangan lupa untuk menyokong saya dan jangan lupa dengarkan single terbaru saya iaitu Hari Ini Dalam Sejarah yang akan dikeluarkan pada November nanti. Seramai 40 orang rakyat Malaysia akan berangkat ke Istanbul untuk kembara jiwa dan kemanusiaan Syria Care melakukan kerja amal di sana. Antara selebriti yang terlibat dalam kembara ini adalah Kai Baha, Sufian Sojana dan juga Ustaz Azadan Rabani. Perasaan tu rasa excited nak pergi sebab ni merupakan first experience Kai dan Kai membawa ibu apa Kai sekali. Apapun Kai baru nak belajar lah. Kai memang orang kata tak tahu, bukannya tak tahu lagi, cuma tahulah sikit-sikit. Apapun Kai nak kena banyak lagi belajar kat sana. Bila Kai berada di sana, Kai melakukan orang kata aktiviti amal kan. Macam Kai sini orang kata sebelum ni pernah tak melakukan perkara sebelum ni kan? Sebelum ni sejujurnya kalau macam dekat Malaysia nak sedekah apa apa kita dah beritahu orang kan. Dan dia kali ini perlu aware kepada orang di luar sana memerlukan bantuan kita. Kai memang patut join lah untuk awarkan kepada Kai punya peminat. Nak buat baik itu tak perlu nak bayar apa pun, just bersedekah itu saja pun dah cukup. Niat nak buat mak ayah umrah ke tahun depan, tapi Allah datut untuk tahun ni rezekilah Allah percepatkanlah niat Kai tu. Ini satu pakej umrah dan ziarah Istanbul, bukan macam biasa. Pergi umrah kali ni istimewa sikit, mewakili rakyat Malaysia, membawa jiwa mereka, kita semua ni yang memangnya menyokong isu-isu kemanusiaan yang berlaku di luar sana. Kita ada program kemanusiaan bersama-sama pelarian Syria di Turki. Di sana ada Syria Care membangunkan satu madrasah menempatkan para pelarian Syria di sana. Nanti kita akan jumpa para ulama Syria, di Turki, anak-anak yatim di sana. Kita buat majlis khas untuk diorang. Ada aktiviti-aktiviti yang menarik lah dengan jemaah yang bersama umrah ni. Kita pun dalam masa yang sama membawa sumbangan yang dah disumbangkan oleh rakyat Malaysia. Ada kempen musim sejuk 5.0 Syria Care. Kita berumrah bersama-sama. Mereka pakej kemanusiaan ni bukan di Malaysia saja. Mereka pergi ke Syria, pergi ke rumah-rumah pelarian Syria di Turki, melihat dan membantu mereka-mereka yang memerlukan. Nak galakkan rakyat Malaysia supaya kita semua inisiatif, rasa tanggungjawab kita terhadap isu-isu kemanusiaan ni. Jadi janganlah pandang saja sebelah mata, lihatlah dengan hati kita, tepuk dada kita. Kalau kita rasa tak ada apa-apa, ya Allah kenapa ni kan? There's something wrong pada diri kita. Jadi kalau tak boleh bantu dari sudut wang ringgit, tak boleh banyak sikit, seringgit aja bayangkan. Satu Malaysia, satu ringgit, masya-Allah berapa juta kita boleh sokong. Dan kita pun bangga juga sebab kita ada Kai Baha, anak muda yang baru habis separuh akhir muzik-muzik, terus join kembara jiwa ni bersama Syria Care. Walaupun sibuk dengan jadual sebagai seorang selebriti, tapi tetap dapat ikut program kita ni. Adakah orang kembara ni akan dilakukan lagi di masa yang akan datang? Kita dah ada program kita. Balik Malaysia ni kami akan bergerak ke seluruh IPT, buat macam road tour show, dapatkan dana support dana Syria Care ni sebab mereka setiap hari perlukan dana. Kru produksi Melody mendoakan supaya kembara ini selamat pergi dan selamat balik Malaysia. Mungkin lepas ni program kita bawa Melody sekali. Kita tak kira kita siapa kan, dia nak ambil dia rembak je. Jangan nak cakap macam ni, nanti kena negatif komen lagi kan. Kita kena berkorban sikit lah insyaAllah. Selagi segmen tak keluar pada mulut saya sendiri. Mentor! Terima kasih semua. Lakon TV terbaik. Pesan dari Tuhan. Yoi Adisari. Saya berterima kasih sekali lagi. Pelakon pembantu wanita terbaik drama ialah Papa saya, Eli Suryati. Saya kena selalu strong untuk ibu saya. Remy Ishak, pesan dari Tuhan. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Pelakon wanita terbaik drama. Everybody, thank you. Ini merupakan yang pertama buat Dana Daniel. This is our 5th year anniversary tonight. So this is the best gift. Ini merupakan pencalonan dan kemenangan pertama. Sangita. Rahman menggayakan watak sangat mudah, menghayat watak yang susah. Malam ini Erma Fatima mencipta fenomena apabila sekali lagi dinobatkan sebagai pengarah terbaik drama di dalam Anugerah Skrin. Dan hari ini juga merupakan hari terakhir saya berjuang di atas pentas ini. Terima kasih. I love you all. Thank you very much.
Yap, tahniah diucapkan kepada semua pemenang-pemenang Anugerah Screen 2017 dan tahniah juga diucapkan kepada pengacara-pengacaranya. Dan kita nak ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah kepada Negeri Johor. Selamat menang, Johor. Jangan bangga sangat sebab orang utara kat sebelah ni. Semalam pergi semalam. Tak sempat tengok. Sempat tengok live di TV3. Terima kasih kerana menayangkan acara langsung. Tahniah kita ucapkan kepada Johor. Kita belum lepas ni. Macam kalau pemain Johor pun tak nak lepas piala. Dia macam ni. Tak nak lepas ni. Okey, cakap pasal bola sepak tadi. Mencari Ramli, macam mana nak tengok hari apa bersiaran dan sebagainya. Okey, setiap hari Sabtu, 11.30 pagi di TV3. Dan kalau terlepas, boleh tengok di digital di www.tm.com.my/fr6. Pasal apa? Tetamu-tetamu jemputan kita hebat. Shoot, hebat. Ini hebat. Saya di mana boleh buat duit di situ. Ibu Fauzanawi, Farah Fauzana pun ada datang. Joe Flizu ada datang. Dan bagian lagi nanti juga. Kenapa kena tengok? Yang best tu bila kita dapat tengok yang pergi ke Manchester tu. Tapi game apa dia orang tengok? Siapa dia orang jumpa? Dia sebut mencari Ramli. Maksudnya hanya ada seorang je lah yang Ramli. Tak jumpa-jumpa lagi. Jangan salah faham. Ramli tu nanti yang kita akan bawakan adalah 15 orang. 15 orang semuanya nama Ramli. Gelaranlah. Okey, sekarang ni kita nak ucapkan tahniah juga kepada Jovian Madagi yang baru saja mendapat Datuk Jovian Madagi yang baru saja mendapat cahaya mata pertama sama isteri Nina dan juga kepada Datuk Hans Isaac, diharapkan tabah untuk menghadapi ujian sebab mereka dah putuskan pertunangan dan sebagainya. Tapi bercakap pasal kahwin dan tunang ni, ada selebriti kita Fatah dengan Fazura ni katanya nak bertunang. Betul ke tu? Dia orang ni macam main angin lah. Sebab Fatah dengan saya ni memang rapatlah. Kadang-kadang sampai bila orang jumpa saya pun orang panggil saya Fatah juga. Jadi betul ke ataupun permainan? Okey, bila macam tu kita kena tanya. Kenapa dia panggil? Okey, kenapa berlakunya proper macam ni? Sebab rasanya mungkin populariti ataupun mungkin buat cerita supaya orang sedia bagi tumpuan. Kita tak tahu. Macam tu ke? So kita tak payah bagi tumpuan lah. Kita cancel lah cerita ni. Kena bagi tumpuan. Okay. Kita tanyalah tuan badan betul ke nak tunang ke main-main je. Kalau tak nak, saya nak tu. Mesti awak nak kahwin lagi kan? Mana ada. Bulan ini dilihat pelakon yang semakin popular, Fatah Amin, semakin murah rezeki apabila dilantik menjadi duta beberapa produk. Syukur, Alhamdulillah. Terbaru, Fatah hadir di majlis pelancaran produk telefon terbaru dan mempromosikannya bersama pelakon dan penyanyi Aida Jebat serta penyanyi popular Taiwan Yoga Lin. Aida Jebat dan Yoga Lin sempat membuat persembahan istimewa ketika majlis tersebut. Tahniah Fatah Amin dan juga Aida Jebat. Semoga terus sukses. Alhamdulillah, rezeki saya sebenarnya dah lama dah dilantik menjadi ambassador of Oppo. Hari ini Oppo keluarkan produk terbaru mereka iaitu Oppo F5. Bercicirikan sangat-sangat menarik teknologi dia. Dia ada AI beauty recognition teknologi, iaitu dia boleh buat kita selfie terus tanpa menggunakan apps. Sini dia ada beauty function. You boleh selfie tapi still nampak natural. Menjadi duta produk ni kan, tanggungjawab dia agak besar. Fatah sini membawakan diri sebagai seorang artis, pelakon yang sekarang semakin banyaklah diberikan tawaran kan. Tapi ada juga kadang sana sini sikit gosip-gosip yang diberikan. Tapi macam Fatah sini membawa diri tu bagaimana? Saya sentiasa percaya dengan rezeki dan saya sentiasa bersikap positif. Walaupun apa saja orang bercakap pasal saya, kita kena sabar, kena senyum, kita kena selalu cakap yang baik-baik, fikir baik-baik dan doa yang baik-baik. InsyaAllah, orang yang cakap negatif pasal kita, cakap buruk pasal kita, otomatik dia pun akan rasa aura positif tu. Silap-silap lepas tu, kita doakan dia juga berubah untuk bercakap benda-benda yang positif. Mempengaruhi tak kejayaan you sebagai duta produk? Alhamdulillah, so far klien-klien saya sangat memahami. Mereka tahu komitmen saya berikan pada setiap job yang saya dapat. Klien-klien saya macam Oppo ke dan klien-klien lain, mereka sangat berpuas hati dengan komitmen saya berikan. Saya memang tidak akan mencampur adukkan apa yang terjadi di luar sana dengan kerjaya saya ataupun komitmen saya sebagai duta produk. Saya akan buat yang the best. Dan buktinya sentiasa diberikan tawaran. Dan buktinya alhamdulillah saya sentiasa diberi kepercayaan, diberikan tawaran lagi, alhamdulillah. Semua rezeki daripada Allah. Sambil kita dah jumpa dengan Fatah, nak tanya juga kan, memang bertebaran kan gosip tentang yang Fatah bakal bertunang pada 13 November dengan Fazura. Mungkin komen Fatah sendiri bagaimana? Selagi segmen tak keluar pada mulut saya sendiri, kira benda tu rumah. Tapi apa yang saya boleh cakapkan, doa je lah yang baik-baik. Kepada peminat-peminat yang mungkin sentiasa kan nak tahu, sentiasa nak keep updating lah tentang perkembangan Fatah dengan Fazura. Jadi apa yang Fatah boleh janjikan kepada mereka? Sebab kita tengok setiap kali, acap kali, media akan tanya pada you, peminat-peminat pun akan tanya kepada you dengan Fazura. Orang kata, Fatah dengan Fazura ni tak habis-habis, kadang hanya berdiam diri saja. Macam you sendiri, bagaimana? Saya hanya boleh cakap dan pesan kepada semua peminat saya yang sentiasa menyokong kerja saya dan juga Fazura. Doa saja yang baik-baik, insyaAllah. Berita baik tu kita akan bagi tahu, kita akan sorokkan. Ya. Okay.
bukan jawapan. Doa ya, baik. Kadang peminat-peminat suka melihat kan you membalas komen dengan Fazura. Apa yang you boleh kata, kadang-kadang mereka mengharapkan mendoakan terbaik. Tapi kadang-kadang mungkin yang terjadinya tuan punya badan lagi tahu. Fatah sendiri bagaimana? Depends lah. Kadang-kadang kalau rasa macam gambar Fazura tu cantik ataupun benda tu menarik perhatian saya untuk saya komen, saya komen. Dia pun sometimes dia buat juga benda yang sama. Saya rasa benda tu tak jadi masalah. Sebagai kawan kita boleh je nak komen-komen, balas komen kan. Ya. Yeah. Tu rasa bosan atau boring tak kalau setiap kali ada peminat mengharapkan lebih daripada you all? Tak adalah. Kita lagi suka. Peminat suka dengan kita, kita lagi rasa suka juga. Jadi mungkin apa yang Fatah ingin tutup lah ataupun mungkin ada ayat penutup buat mereka di luar sana? Ayat penutup saya adalah teruskan doa yang baik-baik kepada saya dan juga Fazura. InsyaAllah kalau ada apa-apa berita yang baik dan benda-benda yang baik itu semua datang daripada Allah. Kita hanya mampu merancang. Dan teruskan doa yang baik-baik sampai bila-bila. Amin. Saya memang daripada dulu pun tak suka nak kompang-kompang ataupun orang kata apa, tiup terampet sendiri. Saya benda ni satu kejutan untuk Haris. Haris tetap nak saman guide. It's not the way that they should phrase it. Akhirnya terjawab sudah siapakah gerangan jejaka yang rapat dengan penyanyi popular Sheila Amzah apabila beliau selamat bertunang dengan Haris di sebuah majlis tertutup di rumahnya. Dan kabarnya pasangan ini bakal berkahwin pada April tahun hadapan. Jom kita saksikan di sebalik kemeriahan majlis pertunangan mereka. It's a beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's a beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful love. Ramai kalau tengok dekat Instagram, mukanya ditutup lah dengan ikon semua. Jadi akhirnya hari ni kan, majlis bertunang telah pun lancar tadi. Jadi mungkin Sheila nak berkongsi dengan peminat yang sentiasa mendoakan. Alhamdulillah, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua peminat kerana sentiasa mendoakan. Dan saya rasa selepas 5 tahun baru saya keluar daripada kepompong of being in a relationship. And alhamdulillah terus kepada pertunangan. Saya rasa ini adalah hari yang cukup bermakna buat diri saya sebelum saya berkahwin. Terima kasih sangat. Terutamanya pada semua media, pada Melody. Thank you so much. She's sweet, loving and kind and couldn't help but fall in love with her. Difahamkan you all sebenarnya dah berkenalan lama. Akhirnya orang kata cinta tu rupanya jodoh tu di depan mata. Macam Harry sendiri kan? Macam mana? I think having an old friend, becoming your best friend, I couldn't have dreamed of a better way to fall in love. Sebab kita orang dah kenal 7 years. Tapi tak tahu kita orang macam drifted apart. Every time like, we want to be together but ada je benda kan? To be honest, kita orang bercinta tak lama. Sejak daripada August sampai sekarang ni dah jadi tunang orang. So I'm no longer your girlfriend. Basically, yeah. I'm your fiancé now, babe. Difahamkan bakal berkahwin pada tahun 2018. InsyaAllah katanya dalam bulan April. Jadi mungkin perancangan ataupun yalah, masa pertunangan ni agak singkat kan. Macam mana you all dah bersedia nak jadi suami isteri? Pecinta tu jarak jauh, jadi macam mana? Macam lagu Selamanya Cinta lah. Jarak itu menguatkan kita orang. InsyaAllah sebab we've been doing this for the past few months. Dia bukan something yang senang untuk buat. Tapi tak lama pun, only 5 months. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik, kuat untuk long distance ni lah insyaAllah. Lepas berkahwin eh, adakah akan menetap tetap di UK bersama dengan Haris ataupun bagaimana? Sebab tengok you punya kerjaya banyak di Malaysia dengan juga China kan? Alhamdulillah, because Haris, he's very understanding. Plan kita adalah memang kena alternate lah, macam mana saya daripada Hong Kong ke Malaysia and everything. Benda yang sama juga yang saya akan buat lah, UK, Malaysia and Hong Kong and China. Penat sikit lah, tapi rasanya kita kena berkorban sikit lah insyaAllah. Selalu tak Sheila nyanyi untuk Haris? She sings beautifully. Yeah. That's all I can say. So beautiful. I love it. I could listen to it all day. I'm just so grateful to her family for hosting such a wonderful night. I can see from my family's faces, they really enjoyed this evening and you can really see the love with all our families and friends. Saya nak terima kasih pada mak dan abah terutamanya sebab bila masa Haris propose saya pun macam saya cakap saya cuma akan cakap yes kalau mak dan abah bagi restu. Dan peminat saya yang sangat memahami, orang like so excited for today. Saya memang bermain teka-teki saja je. Saya tak nak benda ni satu kejutan untuk Haris. Tak ada angin, tak ada pokok bergoyang, Syuk. Tiba-tiba dia bertunang, Syuk. Kenapa, Syuk? Ha. Itu cara yang betul sebenarnya, Wal. Ha. Ha. Bertunang orang tak kecoh. Oh, ya. Ini tiba-tiba dah kecoh, tak apa-apa tak jadi. Siapa yang malu? Mereka ha. Dan keluarga mereka lah. Ha. Tengok macam Syuk, eh, tahu-tahu dah ada anak. Kawin saya kecoh. Oh, kawin kecoh, eh? Kawin kecoh. Okay. Tapi betul, kadang-kadang peminat pun, kalau kita dah janji-janji-janji dengan dia orang sekali tak jadi, oh, marah dia. Betul, catering dah ready. Kadang-kadang seminggu sebelum tu dah siap masak. Tiba-tiba tak jadi. Nak bagi siapa lah, upah. Eh, tapi tadi dengar kita, yang Fatah tu, Fazura ada nak cakap sikit. Tapi nak tahu, kita simpan dulu lah. Kita simpan minggu depan. Tapi sekarang ni, cerita pasal selebriti kita bawa anak jalan-jalan dekat shopping mall. Masuk butik
butik 5 bintangnya butik ni. Tiba-tiba lampu panas tu jatuh kat anak dia. Banyak baby macam show ni melecur. Tak kalau kesian. Baby macam show ni aku tak kisah. Dia okey lagi, dia besar pandai jaga diri. Kesian baby tu katanya. Kecil, baru umur berapa? Melecur-lecur tangan dia. Lepas tu ada, bila nak ambil kes ni bawa ke peringkat lebih atas, ada peminat kata dia orang dengar adalah. Tak. Ini prinsip. Baru dah ada anak macam mana, Farid? Perasaan tu. Tak, memang kita faham sebab tu cakap ini prinsip. Tak kira nak bayar ambil perubatan ke apa ke, tapi kita kena ada prinsip. Kita kena, orang kata, bertegas lah dalam hal ni. Jadi memang patutlah dia kenakan tindakan ni. Tak tahu, kita dengar komen daripada Haris Baba. Artis kita ni lah. Sabar Haris, sabar. Cuk, sabar Cuk. Bukan anak saya. Iaitu Haris Baba telah memuat naik sebuah gambar dan caption yang memberitahu sebuah penutup lampu siling di butik jenama antarabangsa telah jatuh ke atas anak beliau sehingga mengakibatkan melecur tahap kedua di muka dan juga tangan. The ceiling kat butik tu memang tinggi, spotlight punya casing saya tak tahu tapi I assume is loose. Casing tu jatuh atas my baby punya kepala kat sini, terus landing kat sini, bakar dia punya muka kat sini and dia punya tangan lah. Casing tu is actually very panas. Bila dia jatuh, me my wife tak boleh angkat because too hot. We kena bagi 5-6 minit for it to cool down baru boleh angkat. My baby, she started nangis, tak boleh bernafas, hidung started bleeding. The general manager apologized to me. She said, "Yeah, sorry, can we pay for medical bills?" I said, "I accept the apology but I cannot accept that yet because for such an accident to happen kat such a big boutique, international brand, it's unacceptable. Diorang punya first priority should be maintenance and safety towards their customers." Saya rasa macam I tinggal kat rumah 20 tahun tak pernah my lampu casing jatuh. Pernah tak your lampu casing tak kena? The specialist kat KL, doktor tu jumpa my baby, straight away classified as second degree superficial burn to the face and both the hands. Setakat ni bagaimana agaknya keadaan anak you? Alhamdulillah, she's a very strong girl. Sekarang dia main-main, dia tengok pun dia pegang, she's okay now. It's just that my baby is a baby girl, baru 8 bulan lebih. Macam very sad and disappointing to see that saya dengan my wife, we really take care of Alina. For this to happen, then kat sini ada scar. Sini pun, kalau ada scar, I have to send her to plastic surgeon to laser the scar. I feel very sad. Haris dan juga keluarga memang mengambil keputusan untuk membuat tindakan susulan dengan menyaman butik tersebut. Lepas incident tu, I pergi make a police report dan engage the lawyer to do the necessary things against the boutique and also the mall. Sekarang ni tengah tunggu lawyer. Once the details of the medical report, police report and all the photos apa result semua, once I dah habis, I accumulate everything, I will send it to lawyer, then lawyer will do the draft send to me and straight away send to boutique and the mall. The boutique should be very thankful benda tu tak jatuh atas my baby punya mata ke apa. Kalau cause blindness, yes, diorang boleh bayar medical bills tapi tak boleh bagi my daughter another eye. At the same time, adalah juga orang cakap, "Oh, kenapa Haris Baba tak jaga anak dia? Kenapa anak dia main dengan lampu? My baby tak boleh jalan, tak boleh crawl. Macam mana my baby nak sampai ke ceiling atas tu main dengan lampu? Takkan I nak jalan macam ni 24/7 tengok ceiling?" Ada juga orang negative commenting comments yang lah. Very sad also lah. I don't know what are they thinking. I just pray this situation doesn't happen to those people out there yang sangat negative. If it happens to you guys, you will know how I feel. Selepas apa yang telah berlaku, ada juga masyarakat yang berikan komen-komen yang negatif mengatakan bahawa you mengambil tindakan saman kerana you nak duit. Apa yang you boleh katakan kepada orang di luar sana? Ada orang yang cakap, "Oh, Haris nak sue the boutique cause he want the duit." It's not about money tau. Kalau I tak sue and find the boutique hari ni, this can happen to your child ke, to your son, your daughter or to... Kenapa I nak sue and find the boutique is so that diorang make sure that this never happens again. They don't take this matter lightly. People don't think before they talk. I'm not saying everyone jangan nak cakap macam ni, nanti I kena negative comment lagi kan. People have to think before they talk. I think I'm doing the right thing so that boutique tu, the mall, lepas ni make sure diorang jaga. They kena check semua betul every day because it's a international worldwide brand. Lepas accident tu dah happen, I find it very disappointing yang the way diorang phrase the headlines is showing that I'm the bad guy tau. Macam pihak whatever sudah minta maaf tapi Haris tetap nak saman. That is not the way that they should phrase it. People will think the blame is on me yang I need tembirang, I nak duit, I nak ni, nak tu. You know what I mean? The reason, like I said, is because it's for them to realise. I think that phrasing is very important. Jangan put it in a way where the blame is on me. It's not nice. Diharapkan Haris Baba sentiasa sabar. Kata kan, betul, benda-benda macam ni serius. Betul, serius. Netizen pun jangan sewenang-wenangnya. Kalau dia nak minta saman, kalau I minta beg, minta kasut, tak boleh tinggal. Yes, minta semua tu. Minta jadi owner kedai je lah. Ya. Yeah. Lagi senang kan? Dah rasanya lepas ni, diorang tak pasang lampu kat atas dah. Dia jenis yang tembak pada bawah tu. Bahaya juga nak jalan, nanti kena kaki. Oh, kena kaki pula. Aduh. Okey, sebelum kita berpisah, Farin boleh kata-kata kepada peminat-peminat ataupun peminat pencari ramai. Okey, saya nak ulang balik setiap
setiap hari Sabtu 11:30 pagi untuk Cik Ramli Musim Rapasa. Apa ini akan bagi orang kata contoh yang baik untuk jadi seorang pemain bola sepak yang lengkap lah. Bukan saja pandai bermain bola tapi juga menjadi seorang yang berpersonaliti menarik. Terima kasih kepada TM. Abang, TM. Abang kameraman ni macam nak cium bari depan. Gitu kan. Okey, okay, saya pula saya pun teringin nak rasa anugerah untuk rancangan. Jadi, tak dapat lagi Pop TV anugerah. Itulah nak bagi tahu. Tolonglah ramai-ramai tengok Pop TV setiap hari Selasa. Sekejap, malam. Betul lah. Tengok dekat-dekat. Betul. Betul Jihan cakap. Dia kalau cakap menyembuh. Rasa tina lah bila rancangan tak menang apa-apa menang bersama dengan host rancangan menang ni. Okey, jangan lupa Selasa. Jangan lupa Selasa 9:30 malam. Okey, Pop TV, I jadi host. Berapa tahun dah buat Pop TV? Baru berapa bulan rasanya mungkin. Sabarlah. 30 tahun nanti insyaAllah dapat. 30 tahun? Umur dah 60 dah. Lagi satu kenapa dia akan tengok Cik Ramli tu? Pasal dia orang yang menang tu ke Manchester. Ada friendly match. Dia pergi tengok lawan bola. Dia akan macam-macam benda buat lah kat UK tu. Okey, kalau saat itu kita ada ASK. Semalam kita ada apa bola sepak. Malam ni kita ada apa, Farid? Malam ni kita ada separuh akhir. Juara lagu. Yes. Betul. Lagu. Nak tengok lagu-lagu mana yang akan dinobatkan ataupun masuk ke dalam anugerah juara lagu. Pastikan anda saksikan pada malam ni. Dan kita nak cakap terima kasih sekali lagi kepada semua peminat-peminat Melodi yang tak jemu-jemu menonton Melodi setiap hari Ahad. Buka TV jam 12:30 tu. Ini untuk anda. Terima kasih banyak-banyak. Dan dan tolong minta Melodi buat kontrak baru untuk saya. Cantik ni gabungan saya dengan Awal ni. Dan juga saya. AG nampak. AG dah tua, dah tak relevan. AG, aku tak cakap apa-apa, G. Aku tak cakap apa-apa. Okey. Oh, untuk itu terima kasih kerana menyaksikan Melodi. Terima kasih. Terima kasih. Kau nak jadi host, kau kena tahu tagline dia. Okey, tingkatkan kontroversi. Apa shot aku tak ada ni? Tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Dan berdiri di atas kaki sendiri. Bakat sendiri. Bakat sendiri. Assalamualaikum. Bye. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Yang baik kita jadikan teladan, yang tidak kita jadikan sempadan. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja, selamat berhujung minggu. Seperti biasalah kami tinggalkan anda lagu dan juga video klip ini. Semoga terhibur. Jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum dan bye-bye. Dengan hati yang telah dia isikan kepadaku, walau telah berkali ku mencinta, namun ku yakin dirimu